Nice, strike Ini pertama lagi pagi. tenang nih. Ini injutan yang pertama. Oh, kan di bawah. Kiri kanan. Selamat pagi semua sahabat memancing di Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura dan di mana anda berada lah. Dan selamat datang ke vlog saya iaitu Kaban Fishing Adventures. Saya Marcus dan hari ini pagi ini kita sedang berada di tepi Sungai Sarawak ya. Sahabat mancing sekalian, seperti yang anda lihat di belakang saya sini ya. Dan selepas lama kita main di laut lah, so hari ini kita main sungai pula ya. Kita cuba pancing udang galah dan juga mungkin cari jelawat dan sebagainya lah selepas ini ya. Dan saya bersama sahabat baik saya iaitu Lan ya. Dan dia sedang pergi ambil kita punya boat lah. Jadi hari ni kita pakai boat yang kecil, muat dalam 3 orang English ya. Tapi kita berdua sajalah ya. Ada lagi seorang atau dua sahabat, mereka gunakan satu perahu yang berlainan lah. Okey. Jadi bila kita dalam perjalanan nanti, saya akan jumpa semua sahabat mancing sekali lagi. Okey. Dan kepada yang sudah subscribe kepada saya punya channel, terima kasih atas sokongan anda. Okey. Dan yang belum subscribe, pertama kali kita berjumpa, jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau anda ingin bersama dengan saya untuk trip-trip yang akan datang. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Fish on. So itu dia sahabat mancing kita punya partner player seorang lagi hari ni, Cik Nonong. Apa kita buat? Bagus. Bagus. Bagus eh? Sini kau lekat tak? Ya, tengah ya. So itu dia guys, strike ini pertama pagi. Ini injutan yang pertama. Oh, speed kuning. Speed kuning. Tapi saiz comelote. Apa? Janji kita tak kumpar ya guys. Aduh, tekanan, tekanan. Si Nonong sebelah sana pun sudah naik guys. Okey. Hari masih awal, baru pukul 7:30 pagi guys. Okey. Fish on, fish on. Adakah ini udang ataupun kayu guys? Lain macam tu. Rasanya kayu ni guys. Kayu kah? Kayu lah. Lain. Siapa nak nekan bro? Ikut tak? Ikan kali tu. Wow. Ini tangkapan misteri guys. Kita tengok apa yang kawan terdapat. Kulit kayu. Kulit kayu guys. Oh, sudah auto release guys. Tak dapat dipastikan. So, okay guys. Kita pindah daripada spot yang pertama. Di spot yang pertama tadi agak slow lah. Ya. Yeah. Lat naik satu kecil. Lepas tu Nonong dekat depan. Satu kecil. So sekarang kita pindah ke ulu guys eh. Okey. So kita lihat. Nonong sudah berada di sana lah. Jadi harap-harap lebih banyak strike di ulu ya, yeah, di hulu sungai ni. Fish on guys. Hai, ya betul ya, saya sah. Itu sah. Itu sah guys. Itu sah. Kita tengok kawan kita adakah jenggo ataupun janggutnya saja ataupun cobaan. Jangan ikan kucing guys, catfish. Jangan ikan kucing ya guys. Ikan kucing guys, ikan baung guys. Ya guys. Rupa-rupanya baung. Lepas baliklah guys, guys. Aduh, lesen pertama tak kumpau. Sama kayu udang ataupun kayu guys. Aduh. Kayu guys. Kayu kah? Kayu. Okay, itu rumah udang guys. Rumah udang. Okay guys, saya tengok lagi sama ada ini ikan duri atau ini ikan duri lagi ni. Lain gaya. Cik nekan di bah. Kiri kanan. Ini memecah kebuntuan kawan kita yang kumpar dari pagi tadi. Ya.
Tak besar tapi sekurang-kurang tak gumpau. Ya, tadi ikan duri, sekarang baru betul, guys. Okey, itu dia. Mendak aja. Okey, guys, ada lenturan. Adakah kayu, guys? Harap bukan ikan duri. Dan harap bukan kayu. Mari kita tengok, guys. Ah. Ya, tangkapan yang kedua. Udang bertelur, guys. Okey, guys. Itu dia. Yeah, Django on, guys. Django. Kecil. Tangkapan yang paling besar. Kita tengok kawan kita dapat apa. Ikan. Udang ini lagi, guys. Okey, walaupun tak besar. Ada udang juga. Ada. Itu dia. Kau dah jauh naik, dong? No? Ya, di sini. Okey, guys. Kita tengok lagi. Sama ada ni udang. Ataupun ikan baung. Ataupun kayu. Ada nekan tu udang betul ke? Udang, ini udang ni, guys. Udang ke? Udang. Ini udang kayu atau udang betul tak tahu. Ah, sepik kuning, guys. Ini ada saiz. Ini guys. Ada saiz. Angkat sikit, guys. Itu dia, guys. Ada saiz. Udang galah Sungai size. Serawak, guys. Ada saiz. Okey. Fish on, guys. Guys, kita tengok apa ini, guys. Oi, berat tu. Oh. Dengan ikan tapi gayanya pusing-pusing. Itu dia amoy. Amoy ada juga. Amoy, guys. Dari tadi tengok kawan saja. Okey, okay. Guys, fish on, guys. Fish on. Ah, itu dia. Amoy cantik. Okey. Walaupun kecil ada juga. Mari kita tengok udang ataupun ikan baung. Kecil. Kita tengok cukup syarat. Oh, ikan beku. Ikan beku terkunang-kunang. Dua-dua umpan dia makan sekali, guys. Tengok ikan yang gelojoh. Aduh. Eh, jago. Dah. Ada ya. Tanduk. Ya. Ada anjut, guys. Kita tengok anjutan, adakah jenggo ataupun janggutnya saja. Jenggo, guys. Yes, kuning. Speed kuning, guys. Setiap kali cakap nak pindah, dia strike, guys. Itu dia, guys. Fish on. So, okay, guys. Jam sekarang pukul 11. Sebelah, Alan? 11. Jadi, masih agak slow sikit lah jenggo kita. So sekarang kita berhenti makan tengah hari dulu. So saya tapau nasi goreng dan tengok Lan ada juga sediakan satu set nasi lemak untuk saya lah. Tu dia tengah makan. Okay. So isteri Lan yang sediakan lah. Terima kasih. Okay. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pancing turun. Ya. Yeah. Tapi masih slow lagi lah. Yeah. Hopefully petang nanti kita akan dapat lebih banyak lagi ya. Strike. Okay, guys, fish on. Lihat, guys. Udang kah? Memang udang. Melantun. Oi. Macam ikan. Kecil ya, udang kecil. Itu dia. Aduh, cinonet, guys. Cinonet. Itu dia. So tu dia. Lan tengah tu umpan, guys. So inilah umpan yang kita guna. Standard lah, iaitu orang Sarawak kata senik eh. Udang mati lah, guys. So sekarang jam dekat pukul 12 dan masih slow lagi lah. Tadi ada satu naik eh, kecil je besar ni kot. So kita lepas balik. Okay, fish on, guys. Rasanya kayu ni, guys. Kayu hidup, guys. Ini kayu. Rasanya kayu ni, bukan udang. Kan. Kuning. Ikan duri. Ikan duri. Ini dia. Kita lontar baliklah, guys. Tangkap. Fish on, guys.
Okey. Boleh tahan kan? Semua kalah yang kau di belakang ya, Nong. Boleh tahan tu. Ada lenturan, kita tengok. Ada lenturan. Ada ke ikan. Oh, okey. Speed kuning. Oh, ini saya nak baliklah macam ni. Speed kuning guys, itu dia. Lama menunggu. Okey, fish on. Sikat. Ada. Tarik. Okey guys, kita fight. Itu dia guys, lan main pelampung guys. Ikan jelawat ataupun kaloi. Dia terlihat. Oh, kaloi. dia dah boring main jenggo, dia main kaloi. Sebab ada permintaan kawan kita ni guys, minta kaloi. Jadi saya tunaikan permintaannya. Okey, jom. Sos tolan. So ini dia guys, okay. Kaloi Sungai Sarawak guys. Okey. Sambil main jenggo kita mengaloi juga guys. Okey. Ni kali ketiga atau keempat? Permintaan kawan sebelah boy. Tu, yang minta kaloi tu hujung tu. Tengok. Yes, fish on guys, fish on. Kita masih lagi menjenggo guys. Jam sekarang pukul 2 lah, pukul 2 petang. Masih awal lagi ya, masih awal. Masih awal lagi. Masih awal guys, come on guys. Mulut kecil dia, asyik lekat. Okay, gerak. Hintak. Bang. Dah. Itu dia. Sekali lagi kaloi guys. Oh, pacu, kaloi. Kaloi kah? Apa? Belum nampak guys. Dia dekat guys. Ui, dia tahan ni. Sedok. Ni sebelah. Ni sedok. Kaloi guys, kaloi. Oh, kiri kanan guys, lihat. Kaloi ke? Ui, dia tahan saiz tu. Oh. Permintaan untuk yang kedua. Jenggo tak nak makan, kita main float guys. Tu dia. Lihat. Oh. Kilo dah. Angkatlah. Angkatlah. Tu dia guys. Oh, ini dalam sekilo lebih ada ni. Tu dia. Okay. Alright. Tahan kawan guys. Fish on guys. Senyum kawan kita yang dekat ujung sana guys sebab dia yang order tadi. Order kalau. So itu dia. Kita lihat. Kaloi Sungai Sarawak guys. Kecil mulut lah tu. Yalah dah. Okay. Yes. So cantik. Fish on guys. Selamat petang kepada semua sahabat mancing . Jam sekarang pukul 3 suku dan saya rasa ini spot yang keempat atau kelima kita lah. Dan jenggo hari ini ada kurang sikit sebab 2-3 hari sebelum ni hujan lebat lah dekat kawasan ni. So air pun masih sejuk lagi dan tadi lan buang boring. Dia main pelampung dapat lah ya. Apa tu ikan kaloi, 2 ekor lah. Jadi 3.5 kalau jenggo tak ada, kita akan tukar game lah . Kita akan balik semula ke sebelah hulu sana dekat kampung Paroh . Dan kita akan main pelampung lah. Kita cuba ambil jelawat dan juga kaloi lah . Kalau ada. Sebelum kita balik, kalau ada lah. Kalau ada. So okay guys, harap ada strike padu untuk tatapan kita semua. Fish on. Okey, dah. Sikat. Dah. Tenggelam tu. Jadi. Dah habis umpan. Ayah. Aduh.
Manis guys. Oi, tiga kali. Sudah tiga ikan kosong saya guys. Tengok. Oh, kita ambil jelawat kalui guys. Guna pelampung. Tiga kali tenggelam, tiga kali tak lekat guys. Fish on guys. Kita ambil jelawat kalui. Ah, tu dah tenggelam. Ah. Kecil guys. Aduh, anak jelawat. Anak jelawat. Ni saiz ni kita bebaskan je guys. Ah, tu dia. Kecil guys, bebaskanlah. Ui, ngaco. Patutlah tenggelam pelampung si lekat. Si datuk berhal. Kita bebaskan dalam syarat. So, tu dia guys. Saya tengah bercakap lan pula. Tarik jelawat kecil guys. So, inilah untuk siapa yang belum pernah cuba pancing jelawat dekat sungai. So ini yang kita buat lah. At least dekat sini lah. Dekat Kuching, Sarawak. Kita guna pelampung guys. Pelampung. Oh, mau no. Sini kita guna pelampung. Dan kemudian kita guna roti. Okay. Dan kemudian kita lontar dekat tepi. Lontar dekat tepi guys. Okay. Kita target dia parking betul-betul dekat tepi tumbuhan air tu. Kita lihat. Nanti angin tolak dia ke tepi guys. Okay. So bagi dia parking elok-elok sebelah sana. So ya yeah guys, sekarang kita main pelampung pula guys. Pelan. Oh tu dia. Land strike sekali lagi guys, mungkin kalui. Kita lihat. Oh kalui. Tu dia. Ui, boleh tahan size bro. Ui. Kalui guys. Jadi kita berhenti menjenguk sebab jenguk kurang sambutan. Jadi sebelum balik kita main pelampung lah. Yes. Ooh, itu dia guys. Nampak bro? Angkat sikit bro. Oh, besar daripada anak tadi. Oh, lah no. Dia tahan saiz lah. Itu dia guys. Kalui. Gurame. Gurame. Kalau di Indonesia guys. Fish on guys. Yeah, fish on. Okay guys, jam sekarang pukul 5.30 petang. Jadi saya dengan Lan balik awal sikit lah hari ni sebab udang tak berapa aktif, ikan pun tak berapa aktif, kurang sambutan lah. Tapi jom, kita tengok hasil lah apa yang kita dapat. Syukur ada juga rezeki, boleh buat lauk malam ni. Okay jom, kita lihat. Kat sini, Lan tadi dia dapat tilapia, apa tu? Kalui besar lah. Tu satu lagi. Kalui dia dapat 3 asalnya. Yang ni paling besar tu lah no. Dua lagi tadi bagi dekat member lah Nonong. Okay. Dan saya dibuli oleh ikat. Jadi saya naik beberapa ekor jenggo. Tu dia. Okay. Adalah dalam 7-8 ekor kot kalau tak silap saya. Okay. So tu dia. Yeah. So dari segi hasil memang sederhana lah. Okay. So sedikit ringkasan pengalaman. Keadaan cuaca hari ini okay. Tapi sebelum ini, 2-3 hari sebelum ni banyak hujan. Hujan tiap hari lah ya. Lebat. So kerana itu saya rasa air sungai ni masih lagi tinggi dan kotor lah ya. So udang dan ikan pun tak aktif sangat. Kita dah cuba macam-macam ya. So itulah dia hasil yang sederhana, cuaca yang okey tapi kurang sambutan. Hopefully kalau cuaca panas macam inilah
2-3 hari lagi. Jadi bolehlah kita buat appointment sekali lagi lah dengan jenggu-jenggu dekat Sungai Sarawak ni. Okey, jadi kepada semua sahabat yang bersama dengan saya dalam trip ini, ya, diucapkan banyak terima kasih. Untuk yang first time jumpa video ni, ya, jangan lupa like, share, subscribe, ya, untuk ikut saya dalam trip-trip yang terkini. Okey, terima kasih daripada Kaban Fishing Adventures dan saya Marcus. Jumpa lagi di trip akan datang. Fish on.